Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM akan terus menggerakkan 8 inisiatif utama dalam memenuhi keperluan jagaan dan sistem sokongan terhadap warga emas. Timbalan Menterinya Datuk Seri Noraini Ahmad berkata, inisiatif pertama kementerian itu adalah penekanan prinsip penjagaan berasaskan keluarga dan konsep penuaan setempat. Menerusi inisiatif tersebut, KPWKM akan memastikan setiap warga emas yang tinggal di rumah mereka sendiri di bawah jagaan ahli keluarga akan diberi bantuan sebaik mungkin. Selain itu, katanya kementerian juga memperkasa sukarelawan bagi menjalankan perkhidmatan program khidmat bantu di rumah KBDR. Tambahnya, program intergenerasi yang merupakan inisiatif keempat turut diperkasa dan objektif utama adalah bagi mengurangkan jurang antara generasi muda dan warga emas. Kelima pula adalah memperkasa institusi warga emas. Kerajaan melalui JKM terus komited dalam memastikan institusi warga emas beroperasi dengan cekap. Institusi ini dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama adalah kritikal, iaitu bagi penghuni terlantar dan juga yang mempunyai masalah mental. Dan yang keduanya pula bukan kritikal. Ini adalah untuk memastikan penjagaannya menjadi lebih berfokus dan mengesan. Keenam pula adalah sistem e-warga emas. Sistem e-warga emas diperkenalkan untuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan warga emas. Inisiatif ketujuh pula menurut Noraini adalah komited melaksanakan rang undang-undang RUU Warga Emas Malaysia yang sedang diusahakan KPWKM. Tambahnya, KPWKM juga memberi fokus kepada penjagaan berkualiti, bahkan berhasrat menjadikan penjagaan sebagai satu kerjaya yang mampu menarik generasi muda. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa merasmikan sambutan Hari Warga Emas Peringkat Kebangsaan tahun 2024 di Putrajaya pada Sabtu.